panas mania. Makannya di mana, Mas? Di atas sepeda motor aja lah. Mantap. Ini makannya di atas sepeda motor loh. Ini belanjanya langsung ini. Mantap. Jaman lah. Mantap. Nah. Ini sepeda motor belakangnya dimodifikasi sama kayak gerobak gitu. Apa yang jualan lampu boleh juga ya? Nah, ini teman-teman di pertigaan Jalan Aisro Sotion sama sore dia buka ya. Empat. Mantap. Ini ayam dia pakai ini. Pakai sepeda motor ya, gerobak dimodifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Saya sekarang berada di pertigaan Jalan Aisro Sotion sama Jalan Basuki Rahmat. Di pertigaan ini ada yang jual mie ayam. Nah, mie ayam dia pakai gerobak ya, pakai gerobak dorong. Nih di belakang saya ini. Tadi pertama saya lihat ada yang makan langsung di atas sepeda motor. Enak ya. Jadi belinya pakai sepeda motor langsung mampir makannya di atas sepeda motor. Nih Mas, coba lihat deh. Nah. Oke, teman-teman. Oke, mari kita ikuti ya. Liputan saya. Assalamualaikum, Pak. Salam. Selamat sore, Pak. Mie ayam ya? Khusus mie ayam. Khusus mie ayam. Berapa satu porsinya? 10.000. 10.000. Oh, kurang meriah. Apa aja, Mas, dalamnya, Mas? Ya. Oh, ini ada yang belanja ya? Nggih. Tuh ada apa? Nih, cara pembuatannya mie ayam ini. Sudah lama kah jualannya? Kalau di sini baru saja, kalau di Jogja sejak tahun 87. Oh, dari Jogja? Iya. Oh, di Marabat baru? Baru. Ada satu bulan? Kurang lebih satu bulan. Oh, satu bulan. Tempatnya di mana? Di sini? Tiap hari? Di Nungke, kalau di sini tiap hari. Oh, tiap hari? Sore-sore ya? Tiap sore. Di pertigaan ini ya? Iya. Nah, ini buat nih. 10.000 satu porsi apa aja, Mas? Apa aja, Mas? Nah, ini baru direbus. Tuh, mie biasa ya? Sama sawi ya? Sama sawi. Dia pakai jualan ini gerobak dorong ya. Nah, ini sawi biasa, mie ayam ya. Ada sawi terus. Nah, mie yang rebus ya. Pakai telur apa biasa? Pakai telur, Mas. Berapa harganya? Kalau pakai telur 15, kalau pakai ceker. Pakai ceker juga lengkap aja, Mas. Oh, siap. Mas. Komplit. Pakai ceker, pakai telur, 15.000 ya, 12? 15? Kalau ceker 2.000, kalau apa namanya kepala 3.000, jadi kalau lengkap 20. Jadi pakai telur sama ceker aja? Oke, siap. Berapa? Ceker sama telur 17. Jadi yang 10 tadi mie ayam. Cara pembuatannya nih. Itu nanti dibungkus aja, Mas, saya Mas, mau pulang. Angin. Ya. Pastinya Jogja ya? Asli Jogja. Dengan siapa namanya? Pak Sukati. Pak Sukati. Jadi kalau di pertigaan ini sudah satu bulan ya, tiap sore ya? Tiap sore. Jam berapa? Paling jam setengah 6, antara jam 5 sampai setengah 6. Sampai jam berapa? Jam 7. Paling lambat jam 7 udah pulang ya? Tapi lama di Jogja ya? Oh. Nah. Itu pembuatan mie-nya, teman-teman, biasa ya, kayak mie biasa ya, mie ayam ya. Tapi ada cekernya, ada telurnya ya, Mas ya. Nah, ini teman-teman. Jadi harganya 10.000 tanpa ceker sama tanpa telur ya. Apa itu, Mas? Kasih timun. Mantap. Ayamnya. Ayam yang dipotong kecil-kecil ya. Ini.
Mantap sih, ini gue pulang enak nih, ngesput makan malam basuh. Oh my God. Mantap. Jadi lapar kan? Apa lagi? Ceker udah masuk, ceker? Belum. Masukkan aja mas. Oke, ya. Nah ini anu nih? Daun bawang. Wah, ini cekernya nih. Ini cekernya berapa satu? Satu 2.000. Ini telurnya berapa? Telur 5.000. 2.000, ceker 2.000, jadi 7.000, 17.000 ya, sama minyak 10. Panas. Oke. Aku mau pulang nih, mau pulang mas. Saus sambal jadi satu apa? Oh beda, dipisah aja mas. Pisah, ya. Sambalnya dipisah. Nah ini teman-teman. Jadi minyak cuma 10.000 karena kita nambah telur sama ceker 7.000 jadi 17.000. Oke, Mas Hardi, panggilan Mas Hardi ya. Terima kasih ya. Bulan jualan laris manis ya. Jadi sore jam berapa di sini? Jam 5 atau setengah 6 sampai jam berapa? Sampai jam 7 paling lambat. Jam 7 paling lambat jam 8 udah pulang nih ya. Oke teman-teman, terima kasih dulu ya. Sampai jumpa lagi ya di video terbaru saya. Nah ini Mas, ini tadi habis makan di sepeda motor ya. Gimana Mas, enak ya? Ya, mantap Mas. Mantap. Oke. Dari mana? Dari Marapan. Oh, Marapan juga ya. Sudah sering gak belanja sini? Apa mas? Sudah sering belanja sini? Ya baru sekali ini. Oh, baru sekali, tapi mau kembali lagi ya? Boleh. Mantap, coba katanya enak. Oke teman-teman. Panas pania. Makannya di mana mas? Di atas sepeda motor aja lah. Mantap. Wah, ini makannya di atas sepeda motor loh. Jadi belanjanya langsung ini. Mantap. Nah ini teman-teman, di pertigaan Jalan A.S. Nasution sama Jalan Petran Marabahan. Sore-sore dia buka ya. Pak Kardi, asli dari Jogja ya mas ya. Mantap. Ini ayam, dia pakai ini. Dia pakai sepeda motor ya, gerobak, dimodifikasi.